Halo Kayu. Halo Kevin. Kita ketemu lagi. Udah lama tak berjumpa. Terakhir tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Ketemu lagi. Ketemu lagi ya Kak. Semoga berhasil. Thank you. Hai Kak Ayu. Halo. Temenin aku ya bulan 7 ketemu pacar aku. Aku temenin. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Englishers dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita akan melihat dulu nih kebahagiaan dari Victor Agustino dan juga Ayu Ting Ting yang pernah podcast bersama. Dan ditunggu podcast selanjutnya. Dan di sini juga saat live, Ayu Ting Ting mengatakan bahwa akan segera menghubungi Victor kembali untuk bisa kolaborasi bersama dengan Victor nih. Semoga aja Victornya ada waktu ya dan bisa kolaborasi lagi bersama dengan Ayu Ting Ting. Baik Viden maupun Ayu Ting Ting sama-sama sedang mencari waktu yang pas nih untuk bisa kolaborasi bareng lagi ya. Pastinya bikin cute dan so sweet banget nih ya kalau mereka berdua sudah kolaborasi bareng nih. Pastinya para fans juga semuanya suka. Dan inilah uploadan terbaru dari Victor dan juga Alden, dimana di sini sudah tayang ya di YouTube-nya Alden nih pemirsa. Makan bersama dengan sang master chef yang ganteng dan juga manis banget ini ya. Wah, makan pun jadi tambah semangat nih kalau sudah nonton. Dan lihat wajahnya Viden yang memang benar-benar fresh luar biasa. Bagi sahabat semua di rumah, jangan sampai terlewatkan ya momen-momen bahagia Ayu dan juga Victor Agustino di channel YouTube-nya Kishu TV. Dan kita doakan dan semoga mereka bisa segera kolaborasi dan bisa menyajikan tayangan yang menghibur bahkan membuat kita bahagia nih. Amin ya rabbal alamin. Inilah kebahagiaan Victor Agustino dan juga Alden hari ini 4 menit yang lalu. Thank you sudah nonton. Dari Ella Zahra 2022 berasa lama banget nunggu weekend. Dan inilah setempat yang lewat lagi kesan-kesan di sama Ayu Ting Ting. Beliau adalah Victor Agustino. Berita selanjutnya yang tak kalah heboh, di mana di sini Ayu Ting Ting bertemu dengan salah satu member yang bisa membawanya pergi ke Korea. Dan ada sesuatu yang spesial bulan 7 mendatang. Wah, Mimi juga udah gak sabar nih yang akan ada apa. Dan di sini juga ada Kevin Hermanto, di mana di sini project yang sudah lama tertunda akhirnya hari ini mereka bertemu kembali. Titin 0872 asik mau ditemenin si cantik Ayu Ting Ting. Feeling aku ada mau ketemu Cheon Woo nih. Wah, semoga deh kata Titin ya. Semoga mereka bisa ketemu nih. Dari Kevin Hermanto from Zero to Hero. Makasih Kak Titin, wish you look for everything. Ketemu lagi sama Kevin Hermanto katanya semoga berhasil. Ini bukan harus berhasil lagi, tapi harus boom membahana. Project baru ke Korea bun dari tahun kemarin tertunda, semoga tahun ini berhasil dan lancar. Titin 0872 memberikan informasi 1 jam yang lalu. Dari Moms, iya ya bun, dah gak sabar apapun kalau menyangkut dengan Ayu penasaran. Sampai nungguin istananya yang belum jadi-jadi kenapa ya. Terus sekarang project Koreanya mudah-mudahan cepat terrealisasi, amin ya robbal alamin. Ella Zahra 12, amin, bismillah semoga berhasil dan sukses Ayu Ting Ting Kevin Hermanto. Dan status terbaru juga nih dari Kevin Hermanto, dari nol menjadi pahlawan. Makasih Kak Ayu Ting Ting, semoga kita beruntung untuk semuanya. Terlihat di sini ada Kevin Hermanto bersama dengan Ayu Ting Ting dan juga member lainnya. Akan ada project yang akan booming nih di bulan 7 mendatang bersama dengan Ayu Ting Ting dan juga Kevin Hermanto. Seperti apa kebookingannya, kita tunggu saja informasi selanjutnya. Dan Mimin juga pastikan akan memberikan informasi-informasinya untuk Anda semua. Dan semuanya pasti akan Mimin berikan yang terbaru. Oke sahabat semua, selain ada informasi dari Kevin
dan juga Ayu Ting Ting. Di sini juga ada Mom Ayu Ting yang sedang makan dan juga ada Mom Ayu Ting yang sedang mengantar Bumil ke rumah sakit guna mengecek kehamilan dari Syifa. Alhamdulillah hari ini kehamilan Syifa sudah masuk ke bulan keempat. Wah, seneng banget ya Ayu Ting Ting, sebentar lagi akan mempunyai ponakan. Seneng banget ya, begitu juga dengan Igis, ponakan dari Syifa, maksudnya seneng banget nih punya ponakan baru. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan kebahagiaan dan juga kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Ayu. Halo. Temenin aku ya, bulan 7 ketemu pacar aku. Aku temenin. Mantap. Hai Kak Ayu. Halo. Temenin aku ya, bulan 7 ketemu pacar aku. Aku temenin. Mantap. Halo Kak Ayu. Halo Kevin. Udah lama ketemu lagi. Udah lama tak berjumpa. Terakhir tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Ketemu lagi ya Kak. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Halo Kevin. Udah lama ketemu lagi. Udah lama tak berjumpa. Terakhir tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Ketemu lagi. Ketemu lagi ya Kak. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Halo Kak Ayu. Halo Kevin. Udah lama ketemu lagi. Udah lama tak berjumpa. Terakhir tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Ketemu lagi. Ketemu lagi ya Kak. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Kak Ayu. Halo. Temenin aku ya, bulan 7 ketemu pacar aku. Aku temenin. Mantap. Hai Kak Ayu. Halo. Temenin aku ya, bulan 7 ketemu pacar aku. Aku temenin. Mantap. Selalu saya. Belum waktunya nih si Bumil udah ini lagi dok. Alhamdulillah. Oh, ya main-main kesannya deh ya. Maksudnya aja. Alhamdulillah dokter, sehat kan ya dok? Ya Allah, bagus. Tes 37 kali per menit. Bagus. Lucu banget dok. Lihat kepalanya tuh. Bilkis yang gemes ya. Gemes ya Kis ya. Sehat ya dok ya. Itu kepala sayang. Kepala nak. Ini perutnya. Itu tenggorok enggak sih dok itu? Bentar dong ya, lihat dulu ya. Ini berapa minggu jatuhnya dok? 14, 15 minggu ya, udah besok 15 minggu pas. Pas, 4 bulan ya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Jangan lupa diolah terus ya. Tipiskan sambal aja. Kalian yang ditinting kuliner. Terima kasih ya.